Selamat datang kembali di channel kami guys. Tepat dalam kesempatan kali ini kami telah memiliki hasil lengkap internasional U19 friendly turnamen di Kroasia. Tadi malam ada pertandingan antara timnas U19 Kroasia versus Bulgaria. Kira-kira siapakah pemenangnya ya? Namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys, jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami ya, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air, khususnya tentang tim nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020. Ya, spesial buat kalian guys, dalam kesempatan kali ini kami telah memiliki hasil lengkap internasional U19 friendly tournament di Kroasia tadi malam. Kroasia U19 versus Bulgaria U19 menjadi laga pembuka ajang bergengsi ini. Kira-kira siapakah pemenangnya? Perlu kalian ketahui guys, tuan rumah Kroasia U19 berhasil membungkam tamunya itu dengan skor akhir 3-2. Pada babak pertama, timnas Kroasia U19 langsung menguasai pertandingan yang digelar Rabu malam 2 September 2020 tersebut. Sebanyak 3 gol dilesatkan ke gawang Bulgaria U19 tanpa balas sebelum turun minum. Masing-masing gol Kroasia U19 dilesatkan pada menit ke-19, 24, dan 28. Tak ingin malu dalam turnamen ini, Bulgaria membalas dengan 2 gol. Ya, 2 gol balasan Bulgaria baru dicetak pada babak 2 jelang laga usai, tepatnya pada menit ke-80 dan 84. Hasil ini membawa Kroasia memuncaki klasemen sementara. Skuad dirikan Josip Simonic itu pun dijadwalkan untuk bertemu dengan Arab Saudi pada 5 September 2020 mendatang sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Adapun tim Garuda Nusantara baru akan melakoni laga melawan Bulgaria pada Sabtu 5 September 2020 mendatang. Laga tersebut akan ditayangkan secara langsung di Net TV dan live via streaming di Mola TV sekitar pukul 17.00 waktu Kroasia atau pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. So, jangan lupa menyaksikan pertandingan ini ya guys.